Persembahan lagu-lagu oleh Orkestra dan Paduan Suara Nasional Gita Bahana Nusantara. Paduan Suara Nasional dan Orkes Simfoni Gita Bahana Nusantara 2017 yang didukung oleh 136 putra-putri terbaik, utusan dari 34 provinsi, ditambah 400 pelajar dari SMP Negeri 12 Tangerang Selatan, SMP Al-Azhar Cibinong Bogor, SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 7 Bekasi, SMP Santo Paulus, SMP Santo Markus, SMP BPK 7 Penabur, serta SMP Santo Yakobus Jakarta, akan tampil bersama 72 orang musisi muda dari berbagai daerah mempersembahkan lagu-lagu patriotik guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Gita Bahana Nusantara 2017 di bawah binaan Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan konduktor Purwacaraka, konduktor pendamping Sabta Keswara akan mengawali persembahannya untuk memaknai kemerdekaan melalui lagu Hari Merdeka dan Dwi Warna karya Husein Mutahar, aransemen orkes dan paduan suara oleh Singgi Sanjaya. Tetap setia, mempertahankan Indonesia. Tetap setia,
medley lagu daerah Gubahan Singgi Sanjaya dalam bentuk perpaduan orkestra dengan alat musik etnis rebana, gamelan, gendang, sampai dan talempong bersama paduan suara memberi nuansa kekayaan budaya bangsa yang berbeda-beda namun tetap menyatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalamai jagung